Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Momen mesra Park Eun-bin dan Kang Tae-o di event photo wall drama Extraordinary Attorney Woo lagi-lagi sukses membuat para fans baper. Kemesraan keduanya bahkan sampai membuat pipi Park Eun-bin memerah. Sebuah event photo wall diadakan di CGV Yongsan Seoul pada sore hari tanggal 18 Agustus menjelang acara nonton bersama para pemeran untuk episode terakhir dari drama Rabu Kamis Extraordinary Attorney Woo. Acara ini diadakan untuk membalas cinta pemirsa terhadap serial ini. Tentu saja, karakter utama yang menerima banyak sorotan flash kamera reporter di acara foto tersebut adalah Park Eun-bin yang memainkan peran utama Woo Young-woo dalam drama tersebut. Selama waktu foto, Park Eun-bin menerima banyak permintaan pose. Ada juga permintaan khusus selama sesi foto grup. Mereka ingin melihat pose hati dari paus couple, Park Eun-bin dan Kang Tae-o. Park Eun-bin lantas menyarankan untuk melangkah lebih jauh dan membuat pose hati secara berkelompok. Akhirnya, para pemeran drama menunjukkan pose hati yang lebih bermakna sebagai sebuah tim, bukan hanya pasangan utama saja. Namun, Park Eun-bin mengalami kesulitan saat harus membuat bentuk hati dengan Kang Tae-o karena perbedaan tinggi badannya dengan lawan mainnya tersebut. Kang Tae-o pun dengan sigap mengubah posisi tangannya dan menundukkan badannya agar memudahkan Park Eun-bin membuat pose hati. Tindakan Kang Tae-o ini lantas membuat Park Eun-bin tersipu malu dan tak bisa menahan tawanya, bahkan sampai menunduk malu ketika sedang difoto. Kang Tae-o juga tertangkap kamera tersenyum lebar sampai matanya terpejam karena menahan malu. Sementara itu, drama ini berakhir bahagia dengan Woo Young-woo yang memutuskan untuk kembali berpacaran dengan Lee Jun-ho.